Halo teman-teman semuanya, kembali lagi nih bersama saya Cepot Crypto. Teman-teman masih ingat kan ya review saya tentang game NFT crypto Knight War waktu dia masih testnet, guys. Nah, waktu itu ya sekitar 1 atau 2 minggu yang lalu ya, harga token crypto dari Knight War itu masih 0,1 USD waktu saya review. Nah, sekarang udah naik 0,15, bahkan sempat naik 0,18 ya teman-teman. Hari ini aku pengen banget bahas ya tentang perkembangan gamenya ya, tentang game NFT satu ini. Nah, kita lihat aja nih waktu dia masih testnet yang waktu saya review lah gitu, dan waktu beta yaitu sekarang ya. Kita lihat aja nih langsung ya teman-teman. Nah, gimana perbandingannya teman-teman? Lebih bagus yang sekarang kan, yang waktu beta ya teman-teman ya. Nah, seperti yang kita udah tahu nih tentang dua token dari game NFT crypto Knight War ini, mereka punya dua token yaitu MRE dan KWS ya teman-teman. Nah, token MRE adalah token yang digunakan di dalam gamenya. Kita bisa dapetin gratis ya, bisa buat upgrade hero, upgrade skill, kastil, senjata, lain-lain. Nah, sekarang aku bahas ya gimana cara dapetin tokennya ya, cara dapet penghasilan tanpa keluar duit sedikit pun, cara dapetin kriptonya nih guys ya. Oke, kita mulai aja nih guys ya, kita lihat langsung. Nah, ini aku yang main nih, jadi nggak pakai NFT sama sekali guys ya. Sama sekali nggak pakai NFT, nggak bayar ya. Langsung start ya teman-teman. Wah, udah aku kumpul nih. Nah, kira-kira dengan MRE yang kita udah dapetin ini, kita bisa buat upgrade apa ya? Nah, aku mau coba upgrade hero saya nih, yang salah satunya ini ya. Nah, kalau tentang upgrade-upgrade, di video aku yang sebelumnya udah aku jelasin ya teman-teman. Ya, kalian bisa lihat lagi ke sana ya, waktu masih testnet. Nah, sebenarnya komunitas game NFT crypto Knight War ini itu udah ada di Telegram ya, udah banyak ya penggemarnya di sana. Nanti kalian tinggal mampir aja, ngobrol-ngobrol NFT mana nih yang bagus nih kalau misalkan kalian mau beli NFT-nya ya, terserah kalian ya. Nah, link gabungnya udah aku cantumin di deskripsi video, jadi kalian bisa langsung bergabung kalau kalian ingin bergabung. Oh ya, sekali lagi game ini gratis, sama sekali gratis ya kalau kalian mau cobain ya. Tapi kalau misalkan mau kuat seperti aku bilang, memang harus punya NFT-nya. Nah, NFT-nya itu tergantung guys ya. Jadi kalian sekarang bisa lihat di marketplace, kalian bisa beli ya. Harganya macam-macam. Jadi ini kan ada bintang-bintang ya. Ada bintang 1, bintang 2, dan seterusnya. Makin banyak bintangnya ya makin bagus ya teman-teman ya. Tapi tentunya harganya juga makin mahal. Nah, tapi kalian bisa buka dari box juga sih, dari kayak gini nih. Nah, ini yang dijual oleh orang lain ya teman-teman ya. Kalian bisa beli di sini kalau kalian mau. Oke guys, jadi itu review saya tentang game Knight War NFT ya guys. Kalau ada yang bertanya, bang kok gamenya kok simple banget ya. Nah, jadi gini guys, emang banyak game di luar sana yang keren-keren grafiknya seperti Elysium atau bahkan game yang ada di Steam seperti Alice ya, yang udah launching ya. Nah, gini guys, memang nggak semua orang tuh bisa main game kayak Elysium atau Mir 4 gitu ya. Nah, ini versi simpelnya gitu. Gimana caranya kalau kita misalkan sambil di bus iseng-iseng terus main gitu kan, simple banget kan, jadi nggak banyak beban pikiran. Atau anak kecil juga yang baru coba main game itu bisa mainin ya guys ya. Nah, jadi aku mulai dari sekarang bakal banyak lagi keluarin ya review-review tentang game crypto NFT dan juga tentang NFT-nya sendiri, terutama di whitelist dan IDO ya guys. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Stay tune, jangan lupa subscribe video YouTube aku. Oke guys, see you guys.